Ayo, payungnya ditutup kembali ke belakang. Yang tidak berkepentingan di belakang grid, silakan kembali ke pedok. Umbrella girl kembali. Well, umbrella girl kembali, yang tidak berkepentingan bergeser. Esa Elgin 65 cc Navis. Sepuluh menit plus satu putaran. Konsentrasi maksimal. Anak-anak pemberani luar biasa ada di hadapan kita semuanya. Rizal N65 Trisit Novis berpacu memulai perjalanan 10 menit plus 1 putaran. Waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. Lintas di hadapan anda semuanya pada perjalanan hari ini. Dan kita lihat bagaimana mereka berpacu di hadapan anda. Siapa-siapa di antara mereka yang akan menjadi pemimpin perjalanan. Dari data yang ada, Aditya Baskoro, Biu, Prapana Putra, kemudian Aukar, ada juga Muhammad Bayat Rajik, dan kemudian ada Rati Al-Bukhari, sang dari Serigala para Boston Racing, Pamekasan, Madura, melintas di sana di nomor start 65 dan berhenti karena siapa-siapa di antara mereka yang memimpin perjalanan untuk satu putaran tercepat pada perjalanan di dalam atas dan atas apakah serah A Nidia Baskoro Boston Racing Jakarta saat ini mendapatkan tekanan dari pasukan Lebih Racing Pelang Raya. Sebenarnya sudah Badri Mahendra beberapa event terakhir sebelum menetap maksimal kesempatan di Sarawak Jauh. Badri Mahendra tidak mau menjajakan kesalahan untuk bisa menjadi terbaik. Dalam saat ini juga berlaku kali tekanan di belakang seorang Alinya Baskoro. Dan apakah anak obat satu pangeran dari tinggal pada Boston pertama mengejar Madura waktu dan menerangkan di barisan depan hanya tidak tentu bersama-sama secara sementara itu samar-samar tercecer jauh terbijau di belakang. Apakah saat ini Dewi Fortuna belum berpihak? Malah saat ini justru berseru 7-7 Aditya Baskoro. Bocah muda asal Gunung-Gunung Yogyakarta. Pasukan Bohobana, Bas FX Yogyakarta. Tak biasa saja datang ke benda balik tengah. Juga mampu menempatkan seorang Aditya Baskoro. Saat ini mampu diputar mendominasi. Berkandungan Bocah FX 65 PT. Jauh saudara-saudara. Samar-samar saat ini semakin menjauh satu jarak rendah antara Aditya Baskoro dan juga Firdaus Badri Mahendra. Sepertinya Firdaus Badri Mahendra saat ini tampil penuh dengan perhitungan. Kalau dalam biduan kelima masalahan Alvar Ae Muhammad Alvar perhatikan perbaikan pemilik nomor 337 Bocah Bituan Kalimantan Selatan tergabung bersama pasukan Alvar Ae
Saudara-saudara perhatikan bagaimana 77 Baskoro berada di posisi terbaik, melintas di posisi terdepan. Pada posisi berikutnya ada Ponsol, ada Pol 81, melintas Firdaus 4561, dan beberapa lainnya mencoba Rafli, dimana Rafli Al-Buhari sang pangeran dari Serigala Malam Pamekasan Madura masih terus berusaha untuk sampai berbaris depan. 1, 2, 3 masih punya kesempatan untuk melaju cepat pada perjalanan hari ini. Saudara-saudara, putaran-putaran berikutnya perhatikan, akankah terjadi perubahan posisi di antara mereka. Anak-anak pemberani luar biasa di spesial Hobi 65 satu putaran waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. Kita lihat bagaimana mereka berpacu di hadapan Anda. Cukup cepat tampaknya 77 Anitya Baskoro masih terus konsentrasi, awas hati-hati yang nyebrang. Lihat bagaimana datangnya pembalap masih terus konsentrasi. Perhatikan bagaimana mereka berpacu di hadapan Anda. Semuanya tampil satu tempat sekali, mencoba berikan satu perintah yang kuat dan dalam depannya data masih terus berpacu untuk menyelesaikan waktu yang tersisa di perjalanan hari ini. Saudara-saudara, gelaran Suzuki Super Track Ronde 2 yang ada di sirkuit Bung Karno Tegal hari ini, dan rencananya yang terjata adalah di Ronde 3 ada di kota Solo Kidul dan berlingkar, dan kemudian ke 4 dan 5 yang akan berakhir di area Sumatera sana. Kita lihat bagaimana mereka berpacu di hadapan kita semuanya. Namun dua minggu depan istimewa Indonesia ada kejuaraan dunia motocross Epic GP di Sumbawa dan Mataram, London. Kita kembali ke track, bagaimana mereka berpacu di hadapan kita semuanya pada kesempatan hari ini. Karena lihat dengan pulang yang putaran-putaran yang harus mereka selesaikan. Anak-anak ini sudah digeblek seperti trauma oleh mentor-mentor terbaik. Tapi yang harus benar-benar prima, skill yang mantap di samping performa kendaraan, engine yang diracik sedemikian rupa oleh mekanik-mekanik terbaik Indonesia. Saudara-saudara, putaran-putaran berikutnya akan kita lihat. Kita lihat apakah kita dikibar kayak penyerap batu, bahagia, dan harus
mengutam otak-otak bisa kembali. Menyukup musim juga terbang dalam alma Hamad Alvar. Sementara ini kita lihat bagaimana penampilan Bocah Bocah Bugil Jawa Barat ada 08 F. Zaki Jawa Timur dan juga Muhammad Rajat Rizat Hafizi. Sementara itu Jawa Tengah memunculkan 81 Arjuna PM dan Rival AF yang tergabung saat ini bersama WGTS 39. Ada anak-anak didik dari Wahyu Gareng Wijayanto. Dan satu persatu seperti